Kami ingin bawa anda ke cerita pagi Sabah. Terus saja bersama Magdalena Depol untuk berkongsi berkenaan bekalan darah yang semakin susut disebabkan oleh pandemik. Silakan. Terima kasih rakan Sugasti Angkasa Puri. Cerita pagi Sabah kita untuk pagi ini kita bawakan dan kita kongsikan berkenaan dengan bekalan darah terkesan akibat pandemik COVID-19. Baik, bekalan darah di Sabah sememangnya turut terkesan di mana antara lain disebabkan oleh penularan COVID-19 dan menyebabkan program kempen derma darah terpaksa ditangguhkan dan juga menyebabkan kegusaran di kalangan masyarakat dan juga penderma untuk turun menderma. Baik, bersama saya ketika ini Dr. Cassandra Liu, pegawai perubatan dari Jabatan Perubatan Transfusi di Hospital Queen Elizabeth II Kota Kinabalu. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Okey, baik, Doktor. Memandangkan situasi bekalan darah di Sabah sekarang ini, memang kita tahu memang kekurangan. Jadi mungkin bagaimana situasi masalah bekalan darah di Hospital Queen Elizabeth II ketika ini? Bekalan darah di Hospital Queen Elizabeth II sekarang sentiasa berubah mengikut keadaan pandemik, dan ini telah dilanjut daripada PKP 1.0 lagi. Ia disebabkan oleh penurunan kekerapan aktiviti derma darah. Dan Doktor, apa usaha dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan bekalan darah termasuk inisiatif bersama pihak lain seperti NGO sekarang ini? Hospital Queen Elizabeth II sangat mengalu-alukan pelbagai pihak organisasi daripada persatuan-persatuan NGO ataupun individu untuk bersama-sama menganjurkan kempen derma darah. Setakat ini, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, Persatuan St. John Ambulance, Persatuan Talasimia Sabah telah banyak membantu kami dalam usaha menjayakan aktiviti kempen derma darah dan juga pusat membeli belah di Sabah dalam menjayakan kempen aktiviti derma darah. Okey, berikutan keadaan semasa masih berlaku penularan jangkitan COVID-19 ya, Doktor. Bagaimana pihak hospital memastikan darah yang diterima maupun penderma selamat ketika proses derma darah dijalankan? So, semasa pandemik ini, kami tertakluk kepada etika norma baru juga. Pihak kami mengikut SOP yang telah dikeluarkan oleh Pusat Darah Negara dan juga diluluskan oleh MKN. Kami akan ikut SOP. Pihak kami akan memeriksa suhu penderma darah dan menghadkan kuantiti penderma darah mengikut kepada berapa besar tempat dia, menyediakan hand sanitizer kepada penderma darah dan juga sanitize kita punya peralatan selepas guna. Kita akan buat ialah semasa sesi counseling bagi memastikan penderma darah tiada risiko COVID-19. Keselamatan penderma darah adalah keutamaan kami. Okay, baik, Doktor, nasihat Doktor dan juga kesihatan kepada para penderma kita ini dan juga orang ramai untuk tampil menderma darah walaupun di musim pandemik COVID-19 ini. Orang ramai adalah diseru untuk continue derma darah jika kesihatan berada di tahap baik. Meskipun negara sedang menjalani PKP, kami menyeru kepada pihak penganjur tampil untuk menjalankan aktiviti kempen derma darah. Bagi mana-mana penganjur yang memerlukan pengangkutan untuk penderma darah, sila berhubung kepada pihak hospital kami. Kalau ada apa-apa perkembangan aktiviti penderma darah, kami akan post di laman Facebook Unit Perubatan Transfusi HQE juga. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi, Doktor, kerana berkongsikan sesuatu yang sangat bermakna untuk para penonton dan juga pendengar kita. Baik, tunaikan tanggungjawab kita agar penyusutan bekalan darah dapat diatasi dengan kadar yang segera supaya stok bekalan darah untuk pesakit tidak mencecah paras kritikal dan kita mampu untuk terus membantu mereka yang memerlukan dan juga boleh juga membantu bagi tidak menjejaskan perawatan kepada para pesakit. Baik, sekian cerita pagi Sabah. Magdalena Depol, kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan.